Proses itu agak. Uncle will tell you about the descendants, the descendants of the fifth holy man, the fifth holy man from the seven holy men we had, name Empu Ragarti. I will tell you, guys. And this pandemic situation, of course, you know, everybody feels unhappy. Everybody feels sad. But don't worry. You have to be strong. Just do what you can do. Yeah? Uncle believe that you can do it. We hope this corona pandemic is over soon. So tourism activities move again, and we can work in tourism sectors, because only tourism sector is our hope. So that's why you have to be optimistic, yeah, not pessimistic. Optimistic. This pandemic will be over. Okay, guys. Guys, neng, mungkin bapak pulang pulang semua membahas tentang praktis satu satu sikap yang mengek sangat mewas tu Empu Ragarunting. Neng, bapak baca Empu Ragarunting niki sane menikah dengan putrinya Empu Wiradanaku. Nomor dua berarti sentana Siki Lanang. Setelah menempuh upacara Dujaki, Lanang bergelar Empu Wiradanting alias Empu Paramedaksi. Lantur nih Empu Wiradanting niki menikah dengan Nimade Dewi. Matuang perdi sentana kekalih lanang. Kekalih lanang istri niki. Kaping pertama mepesengan Empu Wiradanting. Empu Wiradanting. Nih lan kaping kali niki istri mepesengan Ne Ayu Wiradanting. Lantur nih Empu Wiradanting puniki menikah dengan Ne Ayu Wetang. Dari daerah Kemapel pun kini gak ada amat apa ini. Niki nomor dua perdi sentana detige niki lanang. Kaping pertama di pasak lurah Putuan. Kaping kali di pasak lurah Kubayan. Kaping bungsu niki kaping tiga di pasak lurah Salahin. Nah, niki ketiga tiganya niki nih menang deh daerah gak ada amat apa ini. Lantur nih saking Majapahit niki pindah ke Bali. Makin nih sane putra pertama dari Empu Wiradanting niki sane mawas sane mau pasangan di pasak lurah Dutuan bertempat tinggal ring Bukit Buluh daerah Bungkung. Nah sane kaping kali di pasak lurah Kubayan bertempat tinggal ring Banjar Kubayan Mundah DC Nyambu daerah Tabana. Kaping tiga niki di pasak lurah Salahin bertempat tinggal ring Banjar Kaje DC Suat daerah Banjar.
Nah, aku makin ciki-ciki membahas tentang keturunan sani anak pertama pergi sani mapesengan de pasak lurah tutuan. Nah, de pasak lurah tutian tutuan pun kini menikah dengan Ni Gusti Gunaraksa. Nah, kini ngek Ni Gusti Gunaraksa. Nah, neng sebelum bapak menceritakan tentang perdesaan tanah puniki di pasar lurah tutuannya sarang Ni Gusti Gunaraksa bapak ngeperang namun sane Ni Gusti Gunaraksa puniki perdesaan tanah saking Raja Dahe Sri Airlangga. Nah, kalau cerita yang namun Sri Airlangga puniki kan kerajaan Daha puniki nah, dari istrinya yang pertama nama tuang perdesaan tanah di Ganggeri ini, Airlangga puniki ini anaknya Sri Udayana. Oh, sana dados raja di Jawi. Oh, sana dados raja di Jawi puniki di kerajaan Daha. Nah, di ke dados raja. Nah, dados ini dengan istri pertamanya Sri Airlangga puniki ngemetuang pertisian tanah detik lanang, lanang istrinya. Sana kaping pertama Sri Sanggrama Wijaya alias Diah Kili Suci Endang ki istrinya atau Raka Kapucangan. Nah, kaping kali niki lanang bernama Sri Jayabaya. Oh, terkenal niki Sri Jayabaya anaknya. Nah, niki terkenal dengan napi ada nih prediksi-prediksinya, ramalan-ramalannya ini. Ini Sri Jayabaya ini yang jauh joyo-boyo lah. Ini Jaya Bayangnya. Sane kaping ketiga pun ini lanang malih sane merasa Sri Jaya Sabah. Ini sahamnya dan dosa diri ke yang jauh ini. Nah, kacerita yang puniki Sri Airlangga berburu puniki ini ke dalam hutan ini. Di dalam sebuah hutan puniki nyingat anak istri nengat udah deket cara bidadari seketika puniki jatuh cinta si Airlangga puniki kemudian melakukanlah pernikahan di sana. Eh, cantukan dereng wenten pasar aman iki ne. Kangange bersendama ring pohon timbul iki ne. Matuang perdisan tane dados ne. Lanang puniki siki sane mewah mapesengan Arya Guru alias Arya Timbul iki ne. Nah, tadi untuk menghindari perpecahan iki akibat perbuatan kekuasaan dari anak-anaknya sehingga Arya Timbul, Arya Guru dari utawi Arya Timbul puniki disuruhlah ke Bali dengan membawa pengikut nih, rakyat puniki 200 orang puniki sampai ring Bali bertempat tinggal ring Bukit Buluh daerah Lungkung nih. Begini. Nah, niki sampun setelah menikah niki Arya Guru utawi Arya Timbul puniki setelah menikah nomor dua pertisentangnya siki kemanten nih. Istri sane mawaste Ni Gusti Gunaraksa. Nah, Ni Gusti Gunaraksa puniki kambil dinikahi oleh De Pasak Lurah Tutuan. Nah, karena Arya Timbul puniki utawi Arya Guru puniki dan madungi praktisan tanah lanang kan itu. Jadi ada permintaannya sebelum menikahi anaknya satu-satunya kan itu kepada De Pasak Lurah Tutuan. Sebelum menikahi Ni Gusti Gunaraksa puniki anaknya satu-satunya ada permintaannya sebab sudah tidak memiliki perdesaannya agar nanti di saat menikah Ni Pasak Lurah Tutuan ini bersedia untuk membuatkan upacara palembon dan menyembah mayatnya itu nih. Jadi sawunya supaya disembah. Nah, sedangkan dari pihak Ni Pasak Lurah Tutuan puniki Ni Pasak Lurah Tutuan puniki niki teng wenteng sima menyembah mertua ne. Nah, niki nah cantukan punika Ni Pasak Lurah Tutuan sampun menyanggupi puniki. Nah, sampun karo cinta menyanggupi sampun nggih ya. Jadi arelan perpon. Nah, nah cerita yang puniki Ni Pasak Lurah Tutuan puniki menyanggupi kenten dan menceritakan kejadian puniki sareng semeton-semeton kenten diam-diam puniki ne. Nah, asam kalisin satu ini
ah meninggal lah ini mertuanya ini saya masih ada burung ya timbul ini di saat meninggal dibuatkanlah upacara perempuan itu. Nah ini di sekarang diisi di kan disimpan sawahnya di balik yang bersih ya, tembok ninggal. Nah di tembok mungkin nah di pasar lurah tuan peniki abang ten uning ini kan sementon-sementonnya menyembah mertuanya peniki dan dosnya di sebelah barat tembok ini menyembah kan ini dalamnya. Nah sedangkan sementon-sementonnya kan dari kiri makin berbentuk tembok di sebelah baratnya menyembah peniki tapi marah ke kenten ke tongos Saul ampun kenten dari kiri pak. Tapi ning wenten kejadian di tembok pembatas itu pecah. Pegat tadi lah dua. Oh, sing nyelmeh ini niki nyembah orang tua. Nah, kacau niki dari persoalan bahwa ini akhirnya di pasar Nurah Dutuan di patite darahnya sarang sementara di patite niki dikucilkan bahwa dari keluarga di pasar niki. Nggih. Nah, semuanya nge darosnya wedan nih kewangon nge balik pegat balik pegat ini. Nah, nge sekilas cerita begini. Nah, penyetan berhasil nih sukses peleponnya. Cuman nge ketarik darosnya. Kalau seandainya menceritakan mungkin saja tidak begitu karena bahasa bebasnya lebih malu menceritakan pada saudara-saudaranya. Jadi yang dikucilkan ya, nah, enten akide ini, enten cerita. Nah, mungkin popular doang mungkin. Nah, di pasar lurah tutuan pun ini, dari perkawinannya pun ini, sekarang Negusti Gunaraksa pun ini, di pasar lurah tutuan yang menikah dengan Negusti Gunaraksa, berdua berarti sentana ke kalih lanang. Samia menjadi bandise puniki bertempat tinggal ring banyar carucut desa Bang Karangasem. Lalu niki disebut pasak bandise tutuan. Adiknya juga menjadi bandise ring banyar batur kelon kau desa Gelang ke Karangasem. Haris ngemadua berarti sentana pasak bandise tutuan. Nah, jadi di pasar lurah tutuan puniki ngemetuang berarti sentana ke kalih lanang puniki yang kemudian semua menjadi badesi mau bertempat tinggal puniki ring banyar carucut di Sebang Karangasem misalnya keping pertama nanya pertama ya. Ring banyar carucut di Sebang Karangasem lalu disebut niki pasak bandise tutuan adiknya pergi bandise ring banyar batur lor kaum desa Gegelang Karangasem. Nah anturne niki sang metuang pasak bandise tutuan lanturang apa pasak bandise tutuan ring banyar carucek desa Bang nama tuang berarti sentane limang diri niki lanang kaping pertama pasak bandise tutuan ring banyar pamakan desa Manggis. Kaping kali pasak bandise tutuan ring banyar gunakse desa Kababi. Kaping tiga pasak bandise tutuan ring banyar kangkang desa Culik. Kaping empat pasak bandise tutuan ring banyar bangle desa Bunutan Karangasem. Dan yang kelima begini mempesengan pasak bandise tutuan ring banyar kawan desa Besang Kelungkung. Nah, selanjutnya ini pasak bandisi tutuan ring banyar babakan desa Manggis nama tuang perti sentana limang diri lanang. Kaping pertama pasak tutuan ring banyar kaler desa Serayu. Pasak tutuan ring banyar desa Subagang. Pasak tutuan ring banyar bakung desa Manggis. Pasak tutuan ring banyar padang desa Budakang. Lan pasak tutuan ring banyar Gumintang desa Sideman Karangasem. Anturan ini pasak tutuan ring banyar desa desa Subagang nama tuang perti sentana
siki lanang sama yang waste pas tutuan ring banyak kodok kalang anyar di si belakang kerasem lan pas tutuan ring banyak kuminten di si sideman puniki ngematuan perkesan tanda kekalih puniki lanang sana muaste pasak tutuan ring banyar kawan desa timohon lengkung lan pasak tutuan ring banyar kastale desa bebandam kasam lantur nih pasak tutuan ring banyar kawan desa timohon ngamatuang perkisan tane digang diri lanang kaping pertama pasak tutuan ring banyar benul desa lengkung kaping kali pasak tutuan ring banyar angin desa makas lengkung lan pasak tutuan ring banyar dalor pasar desa buntin panli lantur nih pasak tutuan ring banyar angin desa makas ngamatuang perkisan tane siki niki lanang amcane mawaste pasak tutuan ring banyar tengah desa selat lengkung lantune pasak tutuan ring banyar gunase desa ababi ngamatuang perkisan tane petang diri lanang kaping pertama pasak tutuan ring banyar nges kelolaan desa istri kaping kalih pasak tutuan ring banyar seloni desa tulik kaping tiga pasak tutuan ring banyar kebung desa sedeman karangasem lan kaping empat patung kunci pasak tutuan ring banyar tambahan kelor desa jenem bangli antur nih pasak tutuan ring banyar nges kelor desa istri ngamatuang perdesa tanah ciki sana mempersengat pasak tutuan ring banyar ngan desa paksa bali kelungkung antur pasak tutuan ring banyar seloni desa culik ngamatuang perdesa tanah ciki sana mempersengat pasak tutuan ring banyar apit ya desa manggis karangasem nah, apa lantaran ini.